Hey, hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sekarang kan musim Liga kan? Ya, bola sepak musim baru kan? Liga Malaysia yang tengah hangat kan sekarang kan? Apa? Cendawan tumbuh selepas hujan. Orang tu cakap adalah Liga Malaysia, Liga FA, Liga S. Itu bukan. Itu kali kepadatan. Okey, tak apa. International pun ada juga kan, macam liga juara-juara, ha kan? Ha, lagi liga liga apa-apa lagi lah. Ha, nak cerita ni sebenarnya. Korang pernah tak menghadapi situasi macam ni? De. Tengok ah game malam tadi. Tengok. Ha, asal? Ha, game malam tadi 0-0 kan? Best juga game tu. Tapi tu lah sayang. 0-0. Bukan dia, bukan result, bukan result. Ha. Habis? Tak bersama pula, bukan. Bosan dia, bosan. Dia punya pengulas tu. Pengulas? Aku, aduh, berat sebelah kau tahu tak? Berat sebelah pengulas dia kau tahu tak? Ha, aku bosan gila tengok game tu. Aku tahu lah, game aku, tim aku kalah. Tapi tak payahlah nak kutuk-kutuk kan. Ha, patutlah. Itulah, berat sebelah weh. Mana boleh. Bola kena neutral. Kan? Ha. Kan? Ha. Mesti korang pernah hadapi situasi macam tu kan? Betul tak? Okay. Bukan setakat je game kena power kan? Player kena ni hebat. Result kena apa? 2-3-0 kan? Power song kan? Tapi pengulas juga main penting babe. Dalam satu perlawanan bola sepak. Betul tak? Kan? Ha, jadi kat sini, kat Malaysia ni kan, rata-rata lah kan, mesti korang puati tak dengan pengulas. Tak bagi contoh. Bagi contoh, tiga. Tiga situasi yang berbeza dengan pengulas yang berbeza. Korang nilaikan lah eh. So, jadi kita lihat sketsa ini. Okay. So, assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Okey, sekarang anda melihat secara langsung di antara perlawanan bola sepak di antara Johor dan Selangor. Ya, untuk merebut juara. Piala player Liga Super. Okey. Bosan. Next. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Okey, anda menyaksikan perlawanan bola di antara Johor melawan Selangor. Okey, sepak mula kepada oleh Ali. Ali tendang kepada Samad. Ah! Apa benda tu ref ni? Merah kok merah. Takkan kuning je? Apa benda lah? Kasih lah. Aduh, tanda terajang macam itu. Takkan kuning, babe. Aduh, merah, babe. Merah, merah. Terus-terus kepada Ali. Ali kepada Samad. Dan. Aduh, apa benda lah? Pekis kau benda tu. Ya Allah. Apa benda? Apa benda, babe? Takkan tak nampak depan mata. Kau ni kenapa tu? Ya Allah, keeper. Okey, keeper bagi-bagi kepada Samad. Acang-acang dan gol. Aduh, benda tak gol korang main. Macam mana aku beli bilion-bilion? Aku belanja bilion-bilion takkan tak gol berbanda. Tolonglah, oi. Cemelang lah sikit. Aku beli mahal-mahal, babe. Apa dah? Kau ni, Assalamualaikum. Okey, ada sekarang bersama saya iaitu pengulas anda yang hebat iaitu yang nama saya adalah Jeffrey. Yes, Jeffrey Dane. Okey, sekarang kita menyaksikan perlawanan di antara Johor versus Selangor. Okey, sekarang sepak mula. Bola berada di kaki Ali, terus kepada Ahmad kepada contoh kepada Maria dan sepak. Oh, sayang sekali bola
Bola dapat diselamatkan oleh Ape. Ape calang, Ape sangat cemerlang sekarang hari ini. Tanya kepada Ape. Okey, sekarang Ape bola kepada Samad. Samad kepada Barik bawa ke tengah dan tanduk kepada Tol, tanduk oleh bola acau-acau dan gol! Dan itulah bola penjabaan yang dicari. Gol! Tanya. Ha! Macam kan situasi. Aku harap ada orang cakap ada pengajaran lah daripada ni kan, macam-macam ke kan kat Malaysia ni pengulas. Okey, setakat ni lah video untuk first time kali ni. Kalau anda suka, ada komen kat bawah cakap aku suka. Kalau anda tak suka, anda komen aku suka juga. Tak adalah. Okey, itu je setakat ni. Jangan lupa untuk subscribe. Okey, terima kasih. Sign off. Alagatau.